Senin ya, Senin pagi dia ada apel dulu dari Kadudin dan gabungan dengan PPSU, PMNP dan LH. Nah, terdiri dari 10 orang PPSU, PMNP dan LH 5 orang. Alhamdulillah semua bersinergi dan udah hari kedua ini sampah berkurang gitu dan di khusus LH kita sampah pilahannya sampah plastik kita pilah dan kita timbang nanti akan ada hasilnya seperti itu dan itu dikumpulkan di TPS Waduk Cincin di seberang. Ada kendala nggak sih bang? Alhamdulillah kendala untuk hari ini nggak ada alhamdulillah udah terlaksana dengan baik lah. Untuk armada sendiri ada berapa bang? Armada dari PPSU 3 germor, dari LH ada 1 germor. Alat kendaraan berat kadang digunakan? Bang? Alat berat tidak ada karena mungkin akses juga susah ya. Akses juga susah kesini jadi hanya dengan germor saja kesini. Bang, kalau dari pemantauan di lapangan ini sampah-sampah yang dibersihkan sampah baru apa sampah lama sih bang? Yang dilihat dari ininya ya ini sampah lama. Tapi juga ada beberapa sampah baru. Dan memang luar biasa di sini memang warganya ya, walaupun dia dikasih edukasi ya, atau dikasih apa beritahuan oleh kelurahan, ya tetap aja seperti itu. Dan atas tempat pun kewalahan untuk mengetahuinya juga gitu. Pak, kalau jenis sampah sendiri, apakah hanya sampah rumah tangga atau mungkin ada yang B3? Kebanyakan sih sampah rumah tangga, tapi itu kebanyakan ada kebanyakan yang dibakar juga gitu. Nah itu juga tugas kita juga dari LH ya, khususnya Bapak Kasudin kan ya, jangan ada sampai sampah yang dibakar karena tidak boleh sesuai undang-undangnya gitu. Pak, targetnya sendiri sampai kapan nih Pak? Tadi saya berkoordinasi dengan CMNP ya, dilihat sampai 5 hari sampai Jumat ya, sampai Jumat. Tapi untuk selanjutnya saya belum tahu juga infonya.